Pernah suatu ketika Abu Zar berkata bahawa beliau telah meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya satu nasihat yang panjang. Jadi Rasulullah bersabda, dia berkata, semaikanlah rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya takut kepada Allah itu adalah kepala bagi segala amalan kebaikan. Abu Zar meminta supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah lagi. Tak cukup dengan tu, Rasulullah bersabda lagi, hendaklah kamu membaca Al-Quran kerana ia adalah cahaya bagimu di bumi dan bekalan untukmu di akhirat nanti. Jadi tanda ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi tuan dan puan, nasihat saya untuk diri saya juga agar kita sentiasa membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Malu mengaji, ingat kami, ingat KMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.